wanna be anybody else. Hey. Mami, siap-siap ada ganti sepatu ya. Nah, ini yang ngebawain ini ya bapaknya anak-anak. Halo, ini lagi persiapan, lagi helm. Kemudian ada senjata. Kemudian nanti kostum masih ada, nanti kita ganti kostum dulu. Okay. Ini kita ada kostum gini. Coba. Ini untuk jadi sniper. Jadi sniper coba. Jadi kalau pakai ini enggak akan ketangkap ya. Mana? Mungkin ini yang invisible gitu ya. Ini invisible. Jadi kayak di Harry Potter gitu. Invisible outfit. Ini bisa dipakai sehari-hari ke pesta gitu. Benar-benar bisa. Yang asal kita itu banyak banget outfit-outfitnya untuk baju kondangan. Ini di sebelah kanan saya ada Mbak Ani. Silakan. Ini bajunya. Ini apa sebutnya namanya? Soul Eater. Terus di itu baju kalian ini. Soul Eater-nya Sinta kan mana Sinta? Dan ini lagi siap-siap. Semangat, Kak. Kita juga ada si Loko, kita bawa ke sini sengaja. Yeah. Si logo di bawah dong. Semoga logo PT Kereta Api ya e-sportnya menang ya. Amin. Amin. So, ayo dong posting di love ya, di love, di like like. Oke. Okay. Siap. Ini behind the scene. Tete Gina diminta buat foto sama panitia. Nggak boleh gerak tetenya. Keren banget. Jadi hari ini Tegina itu jadi Malfisher. Angelina Jolie kan? Iya. Ini one and only kayaknya yang pakai kostum ini ya. Panci di rumah mungkin yang dicari sama emaknya ya. Iya, tarara ya, ini masuk frame. Jadi apa sih ceritanya jadi itu ya di YouTube? Ya kita biar ada nanti jaga tempat apa. Oh, jaga tempat apa? Ayo kata tata. Nah ini terus sudah saya kenal ini ya. Okay.
Assalamualaikum. Sama siapa di sebelah kanan saya, Dok? Tarara. Buru-buru banget ya. Soalnya aku juga kepikiran mau minta tolong Mas DN untuk ini ada pelatihan hari ini so, di daerahnya Edin Office Park itu dekat Simatupangnya lah. Pokoknya saya enggak tahu juga di mana ya. Dan itu ternyata katanya Putri kalau pakai Grab nyebut merek ya, kalau pakai yang online itu bisa macet ya. Jadi harus menggunakan namanya KRL. Jadi tadi saya naik GoCar dari Bandung itu juga kesiangan ya. Saya jadi udah beli tiket 2 dong. Tiketnya jam 4 subuh dan jam 5 subuh. Karena dapat naiknya jam 5. 5. Itu pun satu setengah lagi. Tepat itu udah enggak ada lagi, udah enggak ada lagi. Nah, udah terus ternyata kenapa sama Allah harus terlambat yang naik jam 5. Karena ketemu sama lembu dari Kak, saya bisa nge-coaching di situ. Ini salah satu pasien saya selanjutnya. Dan bisa ketemu dong, kita mau udah berapa lama mau ketemu jadi terus? Udah berapa bulan ya, ya. Dari Jogja, yang datang ke Jogja. Terakhir pokoknya kamu yang waktu wawancara ke Bandung. Oh, terakhir berarti itu ya, acara ulang tahun. Ulang tahun kita ketemu? Ya, jadi nggak jadi ketemu. Kalau ya. Terakhir ketemunya ya waktu kita ketemu adalah kita challenge. Waktu challenge, pie challenge deh. Tujuh itu di YouTube media bukan YouTube aku jadi 8 bulanan berarti ya 7-8 bulanan baru ketemu sekarang dan dan kita akan berhenti di Manggarai. Pokoknya dibilangin tadi satu stasiun doang satu ya jadi kita lihat titik 5 di Manggarai kayaknya sih nggak ke Kruka aja kita langsung capcus nyari yang KRL ke Bogor ya tapi kalau yang Bogor di jalur 5 itu beda lagi muter banget oh ya Jadi kita mau dibenerin bajunya katanya Mas ya. Kita itu lagi ada di Manggarai. Kelihatan dong. Soalnya lagi buru-buru banget. Jadi tidak ada persiapan. Langsung jadi kita lagi di Manggarai ini dan penuh banget ya. Penuh. Ya Allah, saya bersyukur saya menjadi orang Bandung dan saya ya naik KRL. Padahal ini udah jam berapa sih? Jam 9. Harusnya udah sepi. Harusnya ya. Ternyata masih ramai. Enggak apa-apa, nikmati. Terima kasih ya sudah menggunakan jasa Kereta Api Indonesia di KRL ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi kita udah di sana. Aku udah pakai ini. Soalnya dingin, aku dingin. Suka bersih-bersih. Nah, kita lagi di KRL Bogor. KRL Bogor mau menuju. Berantakan banget gak sih ulang buru-buru tadi? Maaf ya, berantakan sekali. Selamat pagi. Jadi kita mau ke Tanjung Barat. Ini kita, ya kalau ke arah sana, ya penuh juga sih. Cuman gak sepadat yang kayak yang ke arah Jakarta. Jam segini, entah kalau udah agak sorean. Jam sore, jam pulang kantor kali ya. Oke, nanti kita lihat ya, kayak gimana di stasiun Tanjung Barat. Mau dibikin lagi? Habis di coaching sama Tegina. Habis di coaching sama Tegina. Gimana perasaannya udah di coaching sama Tegina? Ya kebuka sih pikirannya, Teh. Kenapa? Kenapa? Mungkin teman-teman juga udah tahu. Kenapa aja pokoknya, mau tahu aja kepo. Ih, kepo. Gak usah dikasih tahu. Mungkin juga tanpa dikasih tahu udah tahu. Kayak udah jarang banget aktif di sosmed. Udah jarang banget posting-posting kayak dulu. Sekarang udah kebuka sih. Apa yang harus dilakuin? Kenapa nih sekarang ketakutan itu ada ya? Karena itu aku udah sampein ke Tegina. Takut itu sebenarnya ya dari Saiton sendiri. Jadi semuanya kata-kata Mas Den loh. Ya. Assalamualaikum. Aku lagi sama Mas Adi dari KCI ya. Kita lagi ada di stasiun mana? Tanjung Barat. Jadi mau menolong saya ya karena kita mau keluar di Tanjung Barat. Ini pertama kali ke Tanjung Barat. Ya, yeah. Dan Mas Adi udah menikah? Belum. Tolong ya, ini ada Mas Adi di sini yang siap untuk menghitbah Anda. Itu para announcer ya, para KPKP mungkin yang cewek. Ini ada siap ini ya, ini soleh banget nolongin aku soalnya ya. Jadi ini siap-siap datang tanya ke Tanjung Barat. Siap. Ya. Dan semoga kalau misalkan berjodoh, semoga nanti bisa menikah dengan Mas Adi ya. Assalamualaikum semuanya. Dadah.